Mohon izin Pak, bisa dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa, namanya Pak, dan jabatannya seperti apa? Ya, nama saya Ramdan, saya sebagai operasional di Olsangai. Oke, Pak Ramdan, izin Pak bisa dijelaskan Pak, ini jelang tahun baru Olsangai sendiri ada acara apa aja nih Pak? Ya, nanti di jelang tahun baru 2024 ini Olsangai banyak sekali aneka acara yang akan kita persembahkan untuk para pengunjung. Di antaranya ada karnaval, ada performance bands, khususnya ada bintang tamu ASL Ramanda, dan ada juga DJ, ya, yaitu performance dari DJ Hani. Dan eksklusif nih ya, eksklusif khusus nanti tanggal 31 Desember, jelang tahun baru, eksklusif customer Olsangai. Ada 24 customer nanti yang akan kita undi, yang berhak mendapatkan merchandise dari Olsangai serta berkesempatan pada jam 00 nanti akan kita berikan akses untuk naik ke lantai 5 pagoda, di mana kita bisa mereview, melihat ya view yang the best lah ya, melihat kemeriahan tahun baru dari fireworks dan lainnya seperti itu. Jadi best view bisa melihat kemeriahan tahun baru di Jakarta. Oh, berarti secara eksklusif apa ya? Tidak semua pengunjung yang datang bisa naik gitu ya? Tidak, hanya 24 orang, 24. Jadi pas dengan 2024, jadi 24 orang pas. Oh, gitu. Seperti itu konsepnya. Oke, untuk jam operasional sendiri Pak, Olsangai buka dari jam berapa dan tutup jam berapa Pak? Ya, tanggal 31 Desember nanti kita Olsangai akan beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, tanggal 1. Ya. Oke, siap. Pak, untuk Olsangai sendiri masuknya gratis atau bayar sih Pak? Gratis, gratis. Oh, kita gratis. Tidak dipungut biaya, gratis, termasuk parkir pun gratis. Oke, ya. Siap. Izin Pak yang terakhir Pak, harapannya sendiri Pak dari pihak Olsangai Pak di tahun baru ini seperti apa Pak? Ya. Harapan kita di tahun baru 2024 nanti ke depan, kita menjadi diri yang menjadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan harapannya Olsangai tahun 2024 mendatang menjadi suatu destinasi kuliner, wisata, dan bisa memberikan yang terbaik bagi semua pengunjung khususnya di ibu kota Jakarta. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ramdan. Iya. Jangan lupa subscribe ya!